warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadratal mukarramin, para kiai, para ulama, para asatid wal asatidah, tidak lupa yang saya hormati para pengurus masjid dan musholla, para pengurus lingkungan, juga tokoh masyarakat dan seluruh jamaah yang sama-sama hadir, mudah-mudahan semuanya diberikan sehat walafiat, mendapatkan maghfirah, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mari sama-sama kita membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan barokah surat Fatihah kita sekalian diberikan sehat walafiat, diberikan rizki yang melimpah serta barokah untuk bekal ibadah, diberikan keluarga sakinah yang mawaddah warohmah, diberikan keturunan yang soleh solihah, lancar segala urusan, dikabulkan hajat, apabila ada kesulitan semoga oleh Allah diberikan kemudahan, tercapai cita-cita kemuliaan dunia dan akhirat. Juga kita doakan pula orang tua kita, guru-guru kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah tidak ada, semoga Allah tinggikan derajatnya. Ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustofa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 12 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih kelanjutan dari iman kepada qada dan qadar. Pada pengajian yang lalu sudah dibahas sedikit tentang perbedaan antara qada dan qadar, karena sudah menjadi bahasa kita, sudah jadi qada dan qadar Allah. Agar lebih rinci, di sini musannif membahas tentang qada dan qadar. Far'un ini satu cabang masalah. Ikhtalafu fi ma'nal qada'i wal qadari. Ikhtalafu, perbedaan pendapat para ulama, fi ma'nal qada'i wal qadari, dalam memaknai qada' dan qadar. Jadi ada perbedaan beberapa ulama dalam memaknai yang disebut qada dan qadar. Perbedaan pendapat mah biasa itu. Tujuannya itu sama, cuman jalannya yang kadang-kadang berbeda. Jadi kita jangan suka aneh dengan perbedaan. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan di antara umatku adalah rahmat, kata Nabi. Jadi kalau perbedaan itu rahmat, berarti akan menimbulkan kasih sayang di antara orang-orang yang berbeda itu. Akan menimbulkan kedekatan hati, akan menimbulkan persaudaraan.
bukan malah akibat perbedaan menjadi perdebatan permusuhan. Tidak boleh. Nah, karena perbedaan itu memang oleh Allah sengaja dibeda-beda. Yang intinya dari perbedaan itu bagaimana kita menerima perbedaan. Sudah dibahas sebelumnya bahwa bisa jadi apa yang kata kita benar, menurut orang ada yang salah. Atau sebaliknya, yang menurut kita salah, ternyata menurut orang ada benarnya, begitu. Nah, ini ulama ada perbedaan pendapat tentang makna qadha dan makna qadar. Fal qadha'u indal asyairati, adapun qadha menurut para ulama-ulama pengikut Imam Asy'ari adalah iradatullahil asya'a fil azali ala ma hiya alaihi fi ghairil azali. Qadha menurut ulama-ulama Asy'ari artinya pengikut madhab Asy'ariyah. Akidah kita kan Asy'ariyah Maturidiyah. Nah, ulama-ulama pengikut madhab Asy'ariyah mengatakan yang disebut qadha adalah iradatullahil asya'a fil azali, yaitu kehendak Allah atas segala sesuatu fil azali, di azali. Ulangi, qadha menurut ulama-ulama Asy'ari adalah kehendak Allah atas segala sesuatu. Disebut segala sesuatu itu makhluk yang belum ada waktu itu. Nah, fil azali, di azali. Apa azali? Pengajian yang lalu sudah dibahas, azali itu adalah sebelum ada makhluk, sebelum Allah menciptakan segala hal, itu disebutnya apa? Azali. Nah, kehendak Allah atas segala sesuatu di azali, bahwa Allah akan menciptakan A, menciptakan B, begitu, begini, itu azali. Itu qadha namanya. Alama hiya alaihi fi ghairil azali, untuk menetapkan itu asya di luar azali. Artinya nanti setelah lewat azali. Di azali itu Allah berkehendak untuk menciptakan makhluk A, menciptakan makhluk B, menciptakan makhluk C. Yang adanya itu nanti makhluk di goer azali, bukan di azali. Itu qadha namanya menurut ulama Asy'ari. Jadi ketetapan Allah sebelum makhluk diciptakan. Itu ringkasnya begitulah ya. Sebelum makhluk diciptakan. Itu qadha. Wal qadaru, adapun qadar indahum menurut ulama Asy'ariyah, menurut ulama-ulama pengikut madhab Asy'ari, qadar itu ijadullahil asya'a ala qadarin makhsusin ala wifqil iradati atau ala wafqil iradati. Yang disebut qadar adalah ijadullahi, mewujudkannya Allah, al-asya'a atas segala perkara, ala qadarin maksusin, dengan ketentuan yang ditentukan, ala wafqil irodati, dengan disesuaikan dengan kehendak Allah. Nah, Allah menciptakan sesuatu, sesuatu itu ditentukan. Hari diciptakannya, jam diciptakannya, bentuknya,
Terus kehidupannya berapa lama? Diadakannya itu berapa lama? Ini yang disebut qadar, yang diciptakannya itu sesuai dengan apa yang ada di ajali tadi. Paham ya? Dengan apa yang sudah ada dalam kehendak Allah tadi, dalam iradat Allah tadi, dalam rencana Allah tadi, sebelum ada makhluk. Paham kira-kira? Iya kan? Wah, masa gak paham ya? Kalau tadi rencana, kodok tuh. Tapi rencana itu bukan hanya rencana, sudah dengan segala ketentuannya Allah rencanakan. Sekarang jeleg terjadi, itu qadar namanya. Paham-paham? Nah gitu. Kang Bang-Bang mah kudu pakai jeleg, nah baru ngerti. Ya kan? Masya Allah. Itu. Nah, nanti ada contoh-contohnya. Ini baru sebaris udah seperempat jam ya. Fa iradatullahi, maka kehendak Allah al-muta'alliqatu azalan, kehendak Allah yang berkaitan di azali, bi annaka tasiru aliman. Misalnya begini, bi annaka sesungguhnya engkau tasiru aliman, engkau akan jadi orang alim. Itu kodokun, disebutnya kodok. Diajali sebelum makhluk Allah ciptakan, sebelum kita Allah ciptakan. Nah, itu sudah ditentukan bahwa engkau ini akan menjadi seorang alim, seorang yang pandai, seorang yang banyak ilmunya, seorang yang soleh. Itu namanya apa? Kodok. Apa namanya? Kodok. Wa ijadul ilmi fika ba'da wujudika ala wibkil irodati qadarun. Nah, adapun perwujudan ilmu padamu setelah engkau diciptakan oleh Allah ala wibkil irodati, sesuai dengan rencana Allah, qadarun, itu takdir namanya. Paham ya? Sebelum kita diciptakan, Allah sudah punya apa? Rencana akan menciptakan si A. Jenis kelaminnya ini. Segala macamnya direncanakan oleh Allah. Terjadilah kita ini menjadi orang yang punya ilmu. Nah, itu namanya apa? Qadar. Takdir. Kalau tadi baru qada. Ketetapan Allah, ketentuan Allah dalam rencananya. Ijadul ilmi pika ba'da wujudika ala wibkil irodati qadarun. Nah, ijadul ilmi, perwujudan ilmu pika padamu, kan tadi akan dijadikan orang alim tuh, banyak ilmunya. Ijadul ilmi pika, terjadinya ilmu padamu ba'da wujudika, setelah engkau ada, itu namanya apa? Qadarun. Qadar. Itu bedanya qada dengan qadar. Gampang ya? Gampang. Supaya tidak pusing, mana qada mana qadar. Soalnya tadi ada apa? Rukun iman yang keenam itu iman kepada qada dan qadar. Apa qada, apa qadar? Nah, iman kepada qada dan qadar itu artinya percaya kita kepada ketetapan Allah di ajali sebelum Allah menciptakan makhluk, dan percaya kita kepada qadar, sesuatu yang terjadi sekarang kepada kita semua sudah dalam rencana siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya iman kepada qada dan qadar. Itu pentingnya ngaji itu ya. Kalau enggak ngaji, bagaimana bisa tahu cara-cara iman kepada qada dan apa? Qadar. Ngaji penting. Wa amma indal matiridiyati. Adapun menurut pendapat ulama-ulama Maturidiyah. Artinya pengikut ulama Maturidiyah. Ahlus sunnah wal jamaah itu madhab akidahnya kan dua.
Asy'ariyah dan Maturidiyah. Metode bertauhidnya. Fal qada'u ijadullahil asya'a ma'a ziyadatil itqan. Ini kata ulama pengikut Maturidiyah. Yang disebut qada adalah perwujudannya atau mewujudkannya Allah kepada asya, di sini adalah makhluk atau apapun yang Allah rencanakan ada. Ma'a ziyadatil itqani, disertai dengan penambahan atau penguatan. Disertai dengan penambahan penguatan atau tambah penguatan. Ay ala wibki ilmihi, yaitu dengan disesuaikan pada ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi menurut ulama Maturidiyah itu adalah yang disebut qada ijadullah, mengadakannya Allah atas perkara dengan menambah apa, keyakinan, menambah penguatan atas apa yang sudah ada dalam rencana Allah. Artinya sama isinya, itu pembuktian. Kalau tadi pendapat yang pertama itu adalah ibarat sebuah perencanaan, nah maka qada ini adalah menurut Maturidiyah Allah menciptakannya sesuatu dengan menambahkan kekuatan penguatan kepada penyesuaian apa yang sudah dalam ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal qadaru, adapun qadar menurut ulama Maturidiyah, tahdidullahi azalan, adalah pembatasan-pembatasan Allah di zaman ajali kulla makhlukin, kepada setiap makhluk. Nah perbedaannya menurut ulama Maturidiyah itu, yang disebut kudrot atau qadar adalah ukuran-ukuran atau patokan-patokan, batasan-batasan yang Allah rencanakan, yang Allah putuskan di waktu azali atas segala makhluk. Contoh misalnya si A, tahdidnya itu, patokannya dari Allah, ukurannya dia laki-laki, umurnya 10 tahun, umurnya 20 tahun, itu tahdid namanya. Rizkinya banyak dan segala macamnya. Nah itu namanya apa? Qadar menurut ulama Maturidiyah. Jadi tidak jauh sebetulnya perbedaannya ya, hanya pemecahannya aja yang beda. Dengan apa? Tahdidnya itu dengan apa? Batasannya itu dengan apa? Bihadihil ladhi yujadu alaihi min husnin wa kubhin wa naf'in wa zurrin ila ghairi dalika. Had yang dimaksud, batasan-batasan yang Allah berikan kepada makhluk yang dimaksud adalah alladhi yujadu alaihi, yang diwujudkan oleh Allah kepada itu makhluk, min husnin, bagus, ganteng, cantik, nah tinggi, pendek, itu maksudnya apa? Batasan. Wa kubhin, jelek, ya kan? Wa naf'in, manfaat. Wa durrin, madarat. Ila ghairi dalika, sampai kepada selain yang disebutkan tadi. Selain bagus, selain buruk, selain madarat, selain manfaat, apalagi segala macam. Itu namanya tahdid, batasan-batasan atau ketentuan-ketentuan yang Allah tentukan kepada asya, kepada makhluk. Nah, itu contohnya. Yang begitu tuh namanya apa katanya? Namanya qadar menurut ulama Maturidiyah.
ai ilmu ta'ala azalan sifatil makhlukoti, yakni taunya atau mengetahuinya Allah Ta'ala sejak azali atas sifat-sifat makhluk, bukan hanya perwujudannya tapi segala sifat-sifat makhluk, itu namanya qadar. Ini pendapat kedua nih. Wakila, menurut pendapat ketiga sebagian kecil, al-qadha'u ilmullahil azaliyyi ma'a ta'alluqihi bil ma'lumi. Menurut Qil, yang disebut qada adalah ilmunya Allah sejak azali ma'a ta'alluqihi, disertai keterkaitannya bil ma'lumi, dengan perkara yang sudah diketahui. Ulangi, yaitu taunya Allah atau pengetahuannya Allah sejak azali, mengetahuinya Allah sejak azali sebelum makhluknya ada, disertai keterkaitannya kepada perkara yang sudah diketahui. Allah kan akan menciptakan A, ya kan? Apapun yang terkait dengan makhluk A itu Allah sudah tahu sejak azali, sebelum makhluk itu diciptakan. Kalau kita kan beda cara taunya. Jelas kita punya anak, lahir nih anak nih, cowok. Wow, ganteng. Kita tidak tahu tuh anak nanti jadi panjang umur apa pendek umur, ya kan? Atau kita menciptakan sesuatu, merangkai sesuatu lah. Katakanlah doran pacul, ya kan? Tahu doran pacul? Gagang pacul, bikin sendiri kan dari kayu. Kita menciptakan itu tidak tahu ini kapan patahnya, kapan hilangnya, kapan rusaknya, tidak tahu kan? Tidak tahu, yakin saja ini kuat. Nah, beda dengan Allah. Allah itu ketika merencana sesuatu, yang direncanakan itu sudah Allah tentukan segala macamnya sebelum makhluk itu ada. Jelas kira-kira? Nggak usah dibayangin sebelum makhluk ada bagaimana sih? Ya. Sebelum makhluk ada ya, yang ada hanya Allah lah gitu ya. Kapan, tahun berapa, belum ada tahun. Kan harinya juga belum ada ya. Tahun belum ada. Oh, berarti semuanya udara doang. Udara juga makhluk. Udara makhluk, langit makhluk, malaikat makhluk, air makhluk, tanah makhluk, angin juga apa? Makhluk. Makanya tidak bisa dijangkau dengan kita. Titik saja, azali itu adalah waktu sebelum Allah menciptakan makhluk. Nah, gitu. Semua sudah dalam rancangan siapa? Allah. Semua sudah dalam tatanan Allah. Sudah dalam ketentuan-ketentuan Allah. Makanya kalau di Tijan itu ada ta'aluk. Ada ta'aluk sifat kudrat, ada ta'aluk sifat irodat. Ini kalau dibahas sekarang ini harus ngajinya Tijan ya itu ya. Ta'aluk sifat kudrat, ada yang menyebutkan 7, ada juga yang menyebutkan 8. Tetapi ta'aluk sifat kudrat itu adalah apa? Lil ijad wal i'dam, untuk mengadakan perkara yang akan diadakan dan mentiadakan perkara yang akan ditiadakan. Ada lagi ta'aluk sifat irodat. Nanti dibahas tuh di kudrat tuh, ada yang disebut suluhil qadim, ya, ada tanjiji hadis awal, tanjiji hadis sani, ada qabdoh, qabdoh awal, qabdoh sani, dan seterusnya. Nanti kita bahas kalau kita ngaji Tijan. Di sini tidak spesifik membahas itu. Ya, itu sampai mana tuh tadi? Fa ilmullahil muta'alliku. Muta'allaku ya, muta'allik gimana? Fa ilmullahil muta'allaku azalan bi anna sahso yasiru aliman ba'da wujudi qada'un. Maka pengetahuan Allah
al-muta'allaku yang berkaitan azalan diazali bi anna shakhsa, bahwasanya seorang manusia yasiru ia akan jadi aliman, menjadi orang alim ba'da wujudi, setelah adanya itu shakhs qada'un, itu qada. Ulangi ini kesimpulan nih. Maka pengetahuan Allah yang berkaitan dengan azali, bahwa si A akan diciptakan menjadi orang alim ba'da wujudihi, setelah dia itu ada, itu namanya apa? Qada. Sebab adanya di azali. Adapun wa ijadul ilmi fi ba'da wujudihi qadarun. Wa ijadul ilmi, mengadanya ilmu atau buktinya ilmu, terjadinya ilmu pihi di orang itu ba'da wujudi, setelah dijadikan, setelah diciptakan, qadarun, itu namanya qadar. Paham ya? Jadi kalau aduh dia pinter, dia mah udah qada dan qadar siapa? Semua juga sudah qada dan qadar Allah. Kenapa disebut qada dan qadar Allah? Karena Allah sudah punya rencana dia akan menjadi orang pinter. Dan sekarang setelah ada dibuktikan dia menjadi orang berilmu, itu namanya qada dan qadar. Jelas ya? Nah, sedikit lagi lah. Enggak tahu ngerti apa enggak, orang saya juga enggak ngerti ini. Masyaallah. Sapina ternyata begini ya. Ini ngaji Sapina ini. Belum ngaji Tijan Sanusi, Kifayatul Awam, aduh. Johar Tauhid ya. Ini baru apa nih? Kitab Sapina ini. Makanya penting nanti sampai khatam. Nanti di sini dibahas bab head. Kan untungnya kita ngaji enggak ada ibu-ibu. Ya kan? Jadi kalau saya bahas bab head, nanti bapak-bapak di rumah ngejelasin ke siapa? Ke istrinya, ke putrinya gitu. Yang boleh bagi orang head apa, yang tidak boleh bagi orang head apa. Nah, makanya nanti begitu pulang sebelum tidur ceramah di rumah. Ibunya suruh bikin kopi dulu gitu kan. Nah, kalau ustaz-ustaz mah udah pasti enggak maksudnya. Ustaz juga jarang ngajar istrinya, jarang ya? Waduh. Dah. Kita lanjutkan biar cepat bubar. Hada, adapun kaul yang terakhir. Yang mana yang terakhir? Yang terakhir yang mana? Fa ilmullahil muta'allaku azalan bi anna saso yasiru aliman ba'da wujudi qada'un wa ijadul ilmi fi ba'da wujudi qadarun. Nah, itu yang terakhir, pendapat terakhir. Ini hada ini yang keempat tuh. Keempat ya. Nah. Wa qaulul asy'ariyati, dan pendapat ulama-ulama Asy'ari, huwa ini hadza al-masyhuru, adalah pendapat yang masyhur. Termasuk kita ada di situ. Jadi qada itu ketetapan Allah sebelum makhluk diciptakan. Jeleg terjadinya, itu namanya apa? Qada. Itu pendapat yang masyhur. Wa ala kullin, dan kepada setiap semua dari yang tadi, menurut masing-masing pendapat, wa ala kullin, dan menurut masing-masing pendapat, fal qada'u qadimun wal qadaru hadisun. Qada itu adalah qadim dan qadar itu adalah hadis. Yang dimaksud hadis itu bukan qadar Allahnya, terjadinya gitu ya, terjadinya. Bukan qadar Allahnya, awas. Yang dimaksud hadis itu bukan kudrat Allahnya, tetapi terjadinya kepada kita. Paham? Karena qada adanya sebelum ada makhluk, qadar adanya setelah makhluk itu ada gitu. Makanya disebutnya qadar itu hadis. Bukan qadar Allahnya yang hadis, tapi terjadinya kepada kita. Paham? Nah. Bang rencana mau hajat.
bulan lalu. Mau undang enggak? Saya untung enggak diundang nih. Nah, kemudian begitu bulan depannya hajat, duluan mana? Duluan rencana gitu. Tapi bukan berarti qadar Allah itu hadis, bukan. Terjadinya kepada kita. Artinya ada yang duluan, ada yang belakangan. Ini maksudnya musannif supaya lebih mudah aja. Bi khilafi qaulil Maturidiyati, beda dengan pendapat bi khilafi qaulil Maturidiyati, beda dengan pendapat siapa? Ulama-ulama Maturidiyah. Pendapat ulama Maturidiyah, qada dan qadar adalah qadim. Itu kalau Asy'ariyah tadi apa? Qada, qadim, qadar, hadis. Karena terjadinya belakangan. Wakila, menurut sebagian pendapat, kullun minhuma. Nah, menurut sebagian pendapat, kullun, setiap minhuma dari Asy'ari Maturidi, bimakna iradati ta'ala, adalah dengan makna kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada titik kesepakatannya dua ulama, dua golongan ulama berbeda pendapat, tapi ada titik temunya gitu. Oleh karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah memegang dua, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tafsilun, ini perincian. Berapa jam lagi? Enaknya ngaji sama bapak-bapak tuh gitu, sebentar. Ya, kalau ustaz semua kan lama ya, dua kitab gitu sampai saya yang ngantuk-ngantuk. Begitu tanya masih terus-terus, kata waduh. Kalau bapak kan enak, bentar ngaji. Jangan lama-lama lah ngaji. Tafsilun. Qala Sulaimanul Jamalu, berkata Syekh Sulaiman Al-Jamal. Kama qala Al-Payyumi, seperti mengatakan juga Imam Al-Payyumi fil Misbahi, dalam kitab Misbah. Wal qadaru bil fathi, lapad qadar itu bil fathi, dengan patah. Patah itu jar, jabar. La ghairu, tidak kecuali dengan apa? Patah. Tidak selain patah. Jadi bacanya apa? Qadaru, qadar. Ketika dibaca qadar, patah, ma yuqaddiruhullahu ta'ala minal qada, yaitu ma sesuatu, yuqaddiru, yang telah Allah tetapkan, minal qada'i, dari berupa keputusan. Kalimat qadar apabila dibaca patah dalnya, qadar, qadarun, patah kan dal ya, itu maknanya ma yuqaddiruhullahu ta'ala minal qada'i, yaitu sesuatu yang telah Allah tetapkan berupa keputusan. Itu namanya apa? Qadar. Sama dengan tadilah, bahwa qadar itu adalah bentuk dari keputusan qada gitu. Wal qadri bisukuni dali, adapun jika qadar itu, qadri dibacanya sukun, tadi kan qadariun, qaf dal ra, qafnya patah, dalnya patah, qadar. Sekarang bagaimana kalau dibacanya qadri, tidak memakai apa? Patah. Bisukuni dali, disukunkan dalnya. Wa fathiha, dan patah dal. Huwa al-mikdaru wal-mislu, maka maknanya kalau tidak pakai patah adalah mikdar. Mikdar itu apa? Ukuran. Wal-mislu, dan kesepadanan atau perumpamaan. Mikdar, ukuran, perbandingan gitu. Kalau tidak pakai patah, qadru, bi qadril masyaqqat, gitu kan, seukuran. Nah, itu maksudnya. Padahal hurufnya masih itu-itu saja ya. Sama dengan
lapad bikudumin dengan bikodumin. Saya kan pernah ngobrolin di sini. Ba kop bikodal wau mim. Dibacanya bikudumin atau dibaca bikodumin. Hurufnya sama saja itu. Kodum begitu, kudum juga begitu. Cuman makna yang beda. Kalau kodum kampak. Ngerti kampak? Yang buat belah es tuh. Kampak. Kalau kudum datang. Ini Arab nih, susahnya begitu. Jadi kalau salah baca jadi salah makna. Modal di Fatihah ada ya, di Fatihah. Di Fatihah an'amta 'alaihim. Kalau an'amta 'alaihim, an'amta yang telah engkau memberi nikmat wahai Allah 'alaihim kepada orang-orang. Kalau dibaca an'amtu 'alaihim, taknya didoma, maka yang memberi nikmat bukan Allah tapi kita. An'amtu telah aku berikan nikmat 'alaihim kepada itu orang-orang. Ini pentingnya nahwu, pentingnya sorop, ya kan? Karena ketika salah membaca repot urusannya nanti. Jadi salah maknanya. Makanya saking sulitnya belajar ngaji itu banyak orang yang meninggal ngaji. Kenapa sih? Sulit dong ya. Jadi daripada ya kayak itu, kalau Habib siapa yang nyebut kata dokter tidak boleh merokok, suruh baca apa? Suruh baca bahayanya apa? Rokok. Daripada berhenti merokok malah berhenti apa? Berhenti baca gitu. Sama dengan kita, karena ngaji itu susah, daripada ngaji belajar lebih benar-benar malah berhenti apa? Berhenti ngaji gitu kan ya. Masya Allah. Nah, dah lagu itu. Yuqalu hada qadru hada. Contoh diceritakan hada ini, qadru hada seukuran ini. Berarti qadru kalau tidak pakai harkat itu maknanya apa? Ukuran. Ai yumasiluhu, yaitu maksudnya apa? Yumasilu perbandingannya, ya. Perbandingannya atau kesepadanannya. Yumasiluhu. Wa amal qadru fi qauli ta'ala. Adapun lapan al-qadru disukunkan nih, sama nih. Tadi qadru ukuran. Sekarang ada lagi lapan al-qadru fi qaulihi ta'ala dalam firman Allah. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Qaf dal, dalnya sukun. Apa ini ukuran juga maknanya? Nah, beda lagi ini. Beda lagi. Lapad al-qadru disukunkan dalam surat al-qadru pal makna lailatut takdiri. Maknanya itu adalah lailatut takdir. Apa itu lailatut takdir? Yang kita sebut lailatul qadar, ya kan? Disebut lailatut takdir, sumiat dinamakan itu lailatut takdir, bidzalika dengan lailatut takdir, li annallaha ta'ala yuqaddiru fiha ma yasha. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yuqaddiru ma yasha min amrihi. Allah memastikan atas segala sesuatu. Min amrihi, dari urusan Allah. Ila misliha, kepada yang serupa. Minas sanatil qabilati, kepada tahun yang akan datang. Makanya Lailatul Qadar itu tidak hanya zaman Nabi. Ya kan? Apapun keputusan Allah yang telah terjadi waktu Nabi ada, malam Lailatul Qadar, sekalipun Nabi sudah tidak ada, bahkan sampai sekarang padilahnya masih sama. Nah, disebutnya Lailatul Qadar karena malam itu diputuskan oleh Allah bahwa setahun sekali dalam Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Padilahnya ini. Ada apa saja di situ? Ada ini. Itu nanti disebutkan. Oleh karena itu disebutlah Lailatul Qadar. Min amril mauti, urusan maut. Dulunya nih,
wal ajali urusan ajal, war rizki urusan rizki, wa ghairi dalika dan selain yang disebutkan tadi. Wa yusallimuhu dan Allah menyerahkan itu urusan ila mudabbiratil umuri kepada yang dipercaya untuk ngurus itu urusan. Wahum, siapa sih mudabbiratil umur? Arba'atun, ada empat, minal malaikati dari malaikat. Satu, Israfilu, malaikat Israfil. Wa Mikailu, dan malaikat Mikail. Wa Izrailu, dan malaikat Izrail. Wa Jibrilu, dan malaikat Jibril alaihimussalam. Ini disebutnya apa? Mudabbiratil umur, yang dipercaya oleh Allah untuk ngurus urusan. Wa qala Mujahid, berkata Mujahid, Lailatul Qadar itu adalah Lailatul Hukmi, yaitu malam yang penuh hikmah. Wa qila, ada juga yang menyebutkan Lailatul Syarofi wal Idhami, yaitu malam kemuliaan dan malam yang agung. Qila disebutkan aw Lailatul Dhaiki, atau Lailatul Qadar itu disebut malam yang sempit. Kenapa disebut malam yang sempit? Lidikil fadhoi biz bi biz apa itu? Apa sih itu ya? Hamzah ya, ada Hamzah ya? Ah, lidikil fadhoi, karena berhimpitannya. Biz biz dihami gitu lah bacanya ya. Hamzahnya dibuang. Bijdihami, bijdihamil malaikati ka'lidikil fadhoi, karena berhimpitannya. Bijdihamil malaikati, bijdihamil malaikati, sebab berdesekannya para malaikat pihak pada malam Lailatul Qadar. Makanya disebutnya apa? Lailatul Dik, Lailatul Diki, malam yang sempit. Nah, diibaratkannya disebut sempit itu karena berdesakannya siapa? Para malaikat. Makanya dalam sebuah penjelasan, karena malam itu malaikat semua turun kemana? Ke bumi. Wa an ibni Abbasin, dan dari Ibnu Abbas, innallaha yaqdil aqdiyata fi lailatin nisfi Sya'ban. Tetapi berkata Ibnu Abbas, sesungguhnya Allah yaqdi, menetapkan Allah, al-aqdiyata, atas berbagai macam keputusan, fi lailatin nisfi Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Wa yusallimuha, dan Allah menyerahkan itu keputusan, ila arbabiha, kepada para pengemban tugas. Ila kepada para pengemban tugas itu aqdiyah, diserahkannya itu Lailatul Qadri, pada malam Lailatul Qadar. Nah, ini menurut Ibnu Abbas. Ibnu Abbas teh putranya Abbas. Abbasnya itu apa? Apa yang disebut sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan berbagai keputusan pada malam nisfu Sya'ban, dan diserahkannya kepada para pengemban tugas pada malam Lailatul Qadar. Siapa sih pengemban tugas yang tadi tuh? Israfil, Mikail, Izrail, malaikat Jibril. Dikit lagi ya, sebaris lagi. Hada walaisal muradu anna taqdirallahi la yahdusu illa fitilka lailah. Hada, adapun ini penjelasan, walaisal muradu, dan bukan yang dimaksud, anna taqdirallah, sesungguhnya takdir Allah, la yahdusu illa fitilka lailah, belum terjadi hanya pada malam itu. Bukan begitu maksudnya. Ya, dus di sini maksudnya terjadi. Bukan berarti takdir Allah tidak terjadi sebelumnya, bukan. Li anna ta'ala qaddarul maqadir fil ajali, karena Allah telah memutuskan segala keputusan fil ajali di
azali qabla khalqis samawati wal ar, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bal muradu idharu tilkal maqadir, bahkan yang dimaksud adalah Allah mendohirkan takdir-takdir itu kepada para malaikat pada malam Lailatul Qadar. Bukan malam itu Allah menetapkannya, tetapi mendohirkannya kepada para malaikat. Dari rahasia Allah adalah pada malam Lailatul Qadar. Jadi malaikat tahu tuh, oh si ini nih besok nih meninggal nih, oh si ini nih bakal menerima duit banyak kena gusuran nih. Nah, malaikat itu tidak langsung tahu. Dia tahu itu karena dikasih tahu oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun manusia, nggak ada ceritanya, kita mah dikasih tahu ya, nggak ada. Suka ada orang tahu katanya, itu mah sok tahu saja, ya kan, sok tahu. Atau kalau ngomong kebenaran gitu aja ya, sautan bihun, ini sebuah peringatan. Ah itu aja ya, udah jam 9, mudah-mudahan dengan dijelaskannya, ini semua akan menambah-nambah keyakinan kita kepada takdir atau qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali, mudah-mudahan manfaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain. Tawassalna bi ta'allumi, tawassalna bi ta'limi, antar zukonal wasi'ah wa antar zukonal amanah. Rabbin fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina. Allahumma barik fi auladina wa dhurriyyatana wa la tadurhum, wa fiqna birahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al auladana wa dhurriyyatana min ahlil 'ilmi wa ahlil khair, wa la taj'alhum min ahlil jahli wa ahlid dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.